balik lagi dengan manusia jahil. Jadi sore-sore kali ini aku mau ngabuburit main permainan petasan, tapi petasannya berbeda seperti yang lainnya, guys. Jadi ini sebuah eksperimen, guys. Nah, jadi ini dia petasannya, guys. Ini dia, ini. Lalu dalamnya ini diisi bensin. Nah, lalu kita bakar. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah melihat petasan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini ada versi kecilnya, ada versi, nah ini versi sedangnya. Ini sudah aku isi duluan tadi ya, sudah aku masukin juga bensinnya, udah aku ikat nih, guys. Oke, seru sekali video ini, jadi jangan lupa like videonya ya, teman-teman. Ada juga yang besar nanti kita hidupin, teman-teman. Ini sudah agak stres juga karena sudah lama ya, buruan kita hidupin karena semakin lama bisa jadi nggak hidup ya. Oke, jadi ini sudah banyak aku sediain, guys. Wah, banyak, guys. Tapi yang ini belum aku pasang bensinnya. Nanti kita pasang lagi ya. Yuk, jadi langsung aja kita hidupin, guys. Banyak, guys. Hari ini aku puas hidupinnya ya. Ini juga ada yang sedang juga. Yang sedang banyak nih. Nah, ada lagi. Nah, banyak nih, teman-teman. Nah, yang sedang. Oke, jadi yang pertama-pertama kita hidupin dari yang kecil dulu ya, guys. Let's go, kita hidupin dulu yang kecil. Aku ikatkan kain dulu untuk kita bakar ya, guys. Ini jangan ditiru di rumah karena ini hanya dilakukan oleh profesional. Oke, yuk kita bakar yang ini. Yuk, langsung aja kita hidupin, guys. Yang pertama, kita siram dulu. Wow, shit. Nah, nanti kita bakar ke situ ya. Kita lihat suaranya seperti apa. Mundur lagi, mundur. Kita bunyiin, guys. Satu, dua, tiga. Wow. Oh, nggak bunyi. Ternyata gagal. Kita cobain yang lain. Kita cobain yang lain ya. Yang semoga aja yang ini hidup. Satu, aduh, dua, arah sana, tiga. Tiga. Gimana suaranya? Besar kan? Mantap. Ini dia. Kita cuci lagi. Siap. Satu, dua, tiga. Mantap, besar suaranya. Tiga. Tiga. Mantap. Masih yang kecil ya, guys. Nah, gimana kita cobain yang sedang. Nah, kita cobain yang sedang. Guys, yang sedang. Kita dengarkan suaranya seperti apa ya. Semoga aja ini hidup ya, teman-teman. Yuk. Mantap. Siap, guys. Satu, dua, tiga. Takut aku mainnya, guys. Anjay. Oh, nggak meledak, guys, karena kelamaan mungkin ya. Nah, yang sedang nih, guys. Dia berarti harus terkejut gitu. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Kerekam. Inilah suasana aku di kampung bermain ini. Gak sanggup berkata-kata aku ya, guys. Soalnya suaranya besar sekali ya. Ini kuping sampai. Next, kita hidupin lagi ya, guys. Yang ini ya.
ini entah bunyi entah enggak, kayaknya bunyinya harus di tak kayak itu. Kita hidupin lagi teman-teman. Siap. Oke, jadi langsung saja kita hidupin yang paling besar ya guys. Jadi besarnya tuh segini ya. Ini ngerekamnya dari jauh biar aman ya. Aku juga udah ngesiapin gagang yang panjang agar aman. Yo 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 yo, jadi langsung aja kita hidupin yuk. Anjay. Gak hidup anjay. Jadi karena gak hidup, kita ulang lagi ya guys. Kita taruh sini. Ini sekali hidupin 3 terus guys. Iya, langsung aja kita siram pakai bensin. Yang banyak itu siram, guys. Lari, 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 lari. Woo, sekali 3. Gila. Jadi ini tidak ada sumbunya ya, tidak ada bensinnya, kita bakar saja sebagai penutupan. Segini dulu video ngabuburit sore-sore aku main petasannya. Semoga kalian terhibur. Jadi kalian kalau suka aku main petasan begini sore-sore, jangan lupa di like ya video teman-teman. Next aku bikin video karbit, mungkin karbit di tanah atau main meriam pakai karbit. Pokoknya masih banyak video yang seru lainnya. Oke? Okay? Dadah. Ada lagi. Depan lagi. Nggak hidup ini, nggak ada sumbunya. Hahaha.